Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Papua meminta warga di Papua untuk mengantisipasi adanya cuaca buruk yang terjadi akibat adanya peralihan musim penghujan ke musim kemarau. Kepala BMKG wilayah Papua Petrus Demon Sili saat ditemui wartawan di Jayapura mengatakan dengan perubahan cuaca dari musim penghujan ke musim kemarau, masyarakat diminta untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di daerah rawan longsor dan banjir. Petrus menjelaskan musim pancaroba seperti ini biasanya akan mengakibatkan terjadinya musim penghujan dengan intensitas tinggi dalam durasi yang cepat dan juga disertai angin kencang. Nah, pancaroba ini yang perlu kita waspadai secara bersama bahwa akan terjadi puncak hujan juga, artinya hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi yang cepat. Ini yang perlu kita waspadai, hujan dalam durasi yang cepat, kemudian disertai dengan angin kencang. Nah, angin kencang ini yang sering menimbulkan puting beliung. Itu salah satu ciri masuk dalam fase musim pancaroba. Petrus Demon Sili menambahkan, pancaroba juga akan memicu potensi gelombang tinggi yang mencapai 3 hingga 5 meter. Untuk itu, diimbau kepada masyarakat agar waspada menjelang memasuki musim pancaroba. Dari Jayapura, Papua, Rianto Nai melaporkan.